Badan macam ni kolesterol tinggi tak? Rasa tinggi kot. Rasanya tinggi. Siap syuting nak kurus balik tak? Ah, memang kena. Bulan 11. Bulan 11 kena buat balik. Pasal memang rasa tak best. Memang rasa tak best langsung. Penat, lemau. Duduk sekejap sakit pinggang. Sam tak risau ke kalau susah nak kurus balik? Semanis Zada. Semanis Zada, nak kuruskan badan tak pernah senang. Jadi kalau nak tanya Sam tak risau ke kalau susah, memang susah. Tapi bila kita dah tahu macam mana nak buat, insyaAllah kita boleh buat. Tapi soalan dia untuk nak buat ni, untuk nak jadikan dia, soalan dia adalah engkau nak buat sampai jadi ataupun tidak. Itu je. Faham tak? Untuk buat memang susah. Okay guys, untuk siapa yang nak cari Nutrikino, untuk sesiapa yang nak cari Nutrikino, hari ni Sam tak buka beg kuning. Pasal Sam nak buat sharing. Hari ni Sam nak buat sharing. So bila Sam buat buka beg kuning, bila Sam buka beg kuning, Sam tak boleh, banyak benda yang Sam tak boleh nak sebut. Banyak benda yang Sam tak boleh nak sebut. So Sam tak buka beg kuning. Tetapi kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh pergi dekat nampak dekat mirror dah susah sikit. Korang boleh pergi dekat Sam punya showcase yang Sam bulatkan tu, dekat Sam punya account. Tekan nama Sam, tekan nama Sam, dia akan pergi kat Sam punya account yang Sam bulatkan tu. Showcase ada kat situ. Showcase sekarang ni tengah ada flash deal. Dia tengah ada flash deal. So korang boleh pergi kalau korang nak pergi. Apa Sam pernah tak cheat hari 2 masa duration diet IF? Tak. Dia takkan sampai sehari 2. Dia kalau paling-paling dia cheat pun, dia cheat meal je. Tapi cheat meal pun kadang-kadang dia tak balun sampai habis lah. Contoh, kadang-kadang bila Sam teringin nak makan rojak pasembok, kata kan, kalau Sam nak makan nasi goreng USA, Sam dapat satu suap, dua suap, dia dah rasa cukup. Dia dah rasa puas dah. So Sam akan stop. Bang, jog dengan weightlifting mana better? Kalau tanya abang, Rinda, weightlifting. Kalau abang untuk burn fat, nak naikkan muscle, cepat memang weightlifting. Tapi still buat cardio, jog. Contoh macam abang, sebelum abang nak weightlifting tu, at least half an hour abang akan cardio dulu. Cardio elliptical kan. So dah berlari, dah berpeluh, baru abang pergi weightlifting. Tapi seriously, abang realise once buat weightlifting memang cepat. Memang cepat. Gemuk air senang turun ke? Okey, boleh. Air okey. Pasal dia akan turun cepat lah. Dia akan... Kita buang air tu, dia hilang lah air tu kan. Bang, for perempuan, apa best untuk turun berat badan? Nombor satu, perempuan lelaki sama je. Pemakanan kena jaga. Nombor dua, korang top up kan, dah jaga makanan baik, korang top up kan pula dengan workout. Kalau nak workout kat rumah, Sam sarankan naik tangga turun tangga je. Naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga. About half an hour, cun. Yang penting korang punya heart rate tu, bila korang berjalan tu, heart rate korang yang jenis dap-dup-dap-dup-dap-dup, yang jenis dia dah start laju. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Okay. Tetapi untuk perempuan juga, ini Sam punya tips. Kalau korang nak turunkan berat badan, korang nak burn fat, korang nak pergi gym, jangan takut untuk buat weightlifting. Jangan takut untuk angkat dumbbell, untuk angkat berat. Because korang takkan, badan korang takkan jadi macam lelaki. Pasal lelaki punya hormon dan perempuan punya hormon adalah hormon yang berbeza. Faham tak? Kalau kita tengok perempuan yang badan macam tu, usually dia akan ambil suplemen yang naikkan macam lelaki punya testosterone kan. So untuk perempuan, jangan risau untuk buat weightlifting, kerana weightlifting ni memang cepat burn fat. Memang cepat. Bayangkan kan, korang ada fat, korang main bicep. Korang punya tisu ni akan koyak, korang punya muscle ni akan grow. At the same time, dia akan pecahkan lemak korang tu. Perempuan yang mana nak minum untuk kurus? Perempuan yang mana nak minum untuk kurus? Rin Shazarin, dia perempuan lelaki benda yang sama juga saya bagi. Dia ada trio 1, trio 2, trio 3. Ketiga-tiga trio ni, dia ada kelebihan dia sendiri. Dia ada benefit dia sendiri.
So Sam buat trio 1, trio 2 ni, trio 3 ni, dia based on apa masalah orang yang selalu nak diet tapi tak jadi-jadi. Masalah orang yang nak diet-diet tapi tak jadi-jadi. Isu orang nak diet ni selalu halfway. Apabila nombor 1 yang paling selalu terjadi bila korang tak kawal makanan. Korang tak kawal pemakanan. Kita, body kita ni, kita ada body kita ni ada memory. Dia akan expect apa saja yang korang bagi harian-harian korang. Contoh, kalau korang jenis bangun pagi, memang korang anggap breakfast tu adalah makanan yang paling penting dalam hari korang, korang akan start bantai breakfast. Selalu orang cakap, breakfast tak apa, breakfast makanlah banyak-banyak. By tengah hari nanti, korang akan burn balik. Korang nak burn macam mana kalau korang jenis yang ada yang kerja duduk kat dalam office, depan komputer, dalam aircon. Korang nak burn balik macam mana? Cuba korang bagi tahu. Faham tak? So, bila korang dah biasa bagi makan badan korang ni, bangun-bangun pagi je cari nasi lemak, cari roti canai. Roti canai ni tepung kan, roti lah, apa-apa benda yang tak apa-apa yang korang bagi korang. So, tiap-tiap hari badan korang akan minta benda tu. Badan korang akan minta benda tu. Macam contoh, Sam sekarang ni, Sam akan naikkan badan Sam. Setiap malam sebelum tidur, Sam akan makan burger. Burger special, sos lebih, mayonnaise lebih. Faham tak? Sam akan makan. Sam akan tidur. Lepas tu, Sam terus tidur. Setiap malam sekarang ni, Sam nak benda tu. Body Sam nak benda tu. So sebelum nak tidur ke, dia akan crave. Dia macam nak nasi lemak, dia nak burger tu semua. Dia nak benda tu pasal hari-hari kita bagi. Faham tak? So untuk Sam nak ubah nanti, let's say lah Sam nak kena diet, Sam akan start buat intermittent fasting contoh. Body Sam akan minta benda tu tiap-tiap malam. Tetapi dia akan minta, usually Sam akan rasa susah pasal dia nak ni untuk 4-5 hari pertama je. After 4-5 hari, korang tahan, badan korang dah mula adapt. So that's why bila korang nak diet, Sam buat produk ni. Korang diet, korang akan terbiasa dengan makanan harian korang. Korang makan breakfast, korang makan lunch, korang makan tea, korang dinner, korang supper pula lagi. So satu hari tu ada yang makan sampai 5 kali. Macam mana korang nak buat? Korang nak buat intermittent fasting contohnya. Korang nak start diet, tiba-tiba esoknya tu korang kena makan cuma satu hari ke dua hari, satu kali ke dua kali saja satu hari. Macam mana korang nak ubah tu? Body korang akan memberontak tau. Body korang akan memberontak. That's why Sam buat benda ni. Contoh nombor satu ni, bila korang minum, korang akan start rasa tak selera makan. Korang akan start rasa mual-mual, macam nak makan pun tak best. So bila korang ada perasaan macam gitu, psychologically dia akan bantu korang untuk tak nak makan. Faham tak? So besides dia membakar lemak lah, dia naikkan metabolism korang lah, inilah itulah, itu tak apa, biar dia buat kerja dia sendiri. Tetapi korang kena bantu diri korang untuk ubah cara pemakanan. Because every time Sam cakap, bang macam mana nak diet, kalau orang tanya, Sam akan jawab benda yang sama juga. Kau nak diet, nombor satu pemakanan. Betulkan dulu pemakanan korang. Nombor dua, bang macam mana? Pemakanan. Nombor tiga apa bang? Nombor tiga pun pemakanan. Nombor empat barulah Sam akan cakap, okay, kau pergi cardio, kau pergi gym. Because kalau korang jenis rajin pergi gym, kalau korang jenis rajin pergi cardio, tapi nombor satu pemakanan ni korang tak jaga, korang takkan ke mana? Korang takkan ke mana? Faham tak? Korang takkan ke mana? Korang akan jadi gali lubang tutup lubang, macam Sam selalu cakap. Faham tak gali lubang tutup lubang tu macam mana? Ada faham tak gali lubang tutup lubang tu macam mana? Korang bersenam. Okay? Korang buat intermittent fasting. Dua ni akan membantu korang untuk bakar lemak korang. Dua ni akan membantu korang untuk burn fat korang. Tetapi kalau korang dok buat benda untuk burn fat, pada waktu yang sama bila korang tak jaga makanan, korang sumbat, dia akan jadi fat balik. Korang burn fat, korang masukkan fat. Korang burn fat, korang masukkan fat. Faham tak? So apa yang kita nak buat is actually kita nak burn fat, pada waktu yang sama kita tak nak masukkan lagi fat dalam badan kita. Masukkan fat tu bukan maksud saya macam dia ada good fat, dia ada bad fat. Faham tak? So, maksud Sam fat tu sebenarnya bila korang go on high carbs, karbohidrat korang tinggi. Karbohidrat yang berlebihan, kalau korang tak bakar balik, korang tak pergi workout, bakar balik apa yang korang masukkan tu, benda tu akan jadi lemak. Benda tu yang akan jadi lemak.
Faham tak? Abdul Wahub, Sam seorang yang teliti. Ha. Kalau dapat dengar suara awak ni, kita paksa dia menyanyi ni. Ah. I've tried your product yang lama tu. It works, alhamdulillah, Punch Belly, but I'm no longer the apa, ambassador. And rasa produk tu pun dah tak ada dah kot. This one is almost the same. It's almost the same, but not as strong as the other one. Yang dulu tu dia jadi lemau, berdebar-debar, jadi tekak kering, you know. So tak best, tak best. Bang, on COD please, kita nak beli. Okay, guys, Sam ada buka ni eh. Sam ada buka flash deal. Sam ada buat flash deal dekat Sam punya showcase. Siapa nak beli dekat showcase sekarang tengah flash deal. So ni Sam punya account yang Sam bulatkan tu, itu adalah Sam punya showcase. Korang beli kat situ. Okay, siapa nak COD? Siapa nak COD, Sam buka sekejap je sampai pukul 12. Okay, Sam buka sekejap sahaja sampai pukul 12. Tapi COD semua yang combo sahaja eh. Saya buka yang combo sahaja. Ada tak kat sini yang dah try? Okey, untuk combo dah ada COD. Untuk Trio One Combo dah ada COD. Trio 2 Combo dah ada COD. Trio 3 Combo dah ada COD. Okay. Alright. Betul-betul muka macam saya Sam lah. Kan? Ramai orang cakap. Ambil waktu malam masa buat IF. Okay, Daniel Imran. Untuk waktu malam, kalau tiba-tiba kita rasa macam aku lapar sangat ni sampai tak boleh nak tidur. Okay, kalau korang memang consume Nutrikino, nombor dua ni, that's why Sam cakap, nombor dua ni sebenarnya korang hanya prepare apabila korang betul-betul perlukan. Contoh, bila korang bangun pagi, korang minum nombor satu, betul tak? Dia hilangkan selera makan, bagi korang rasa mual-mual, tak sedap nak makan, apa semua. Okay, sambung puasa pada pagi tu. Sampailah let's say korang rasa korang pukul 2 nak buka puasa. Kalau pukul 2 tu korang tak adalah lapar nahau-nahau, so korang break lagi. So, Sam punya konsep of intermittent fasting ataupun diet Sam, selagi Sam tak ada rasa nak makan, Sam takkan makan. Faham tak? Bila Sam selagi, walaupun buka puasa pukul 2, tapi Sam rasa tak lapar lagi, Sam tak akan buka puasa. Sam akan drag lagi. Kadang-kadang Sam akan buka pukul 6 petang, pukul 7 malam. Faham tak? So, baru makan. So, bila dah makan, okey. Tunggu time nak tidur je. Tapi tiba-tiba bila nak tidur tu, kita tiba-tiba lapar. Malam tu tiba-tiba lapar. Sam akan rekomendkan minum ni. Minum ni. Kalau tak ada ni, apa yang korang boleh buat, korang pergi ke kedai lah, maksud apa, kedai-kedai kan. Korang cari apple hijau. Standby apple hijau kat rumah. So every time korang rasa macam, oh ya, aku tak boleh nak tidur ni, lapar sangat ni, makan apple hijau, makan sebiji. Pot berhenti ke diet? Tak ada. Iju kangat. Sam tak berhenti pun. Dia usually dia tak mengganggu lah. Dia tak mengganggu kita punya misi. Dia tak mengganggu kita punya misi. Assalamualaikum tuan. Paling bagus apa ya untuk orang yang fat? Apa yang bagus? Bagus macam mana? Diet apa yang bagus ke? Makanan apa yang bagus ke? Kalau tanya Sam, kalau awak jenis yang betul-betul besar, obesity, train yourself untuk buat intermittent fasting ataupun OMAD. Itu je yang Sam boleh recommendkan. Because bila kita buat intermittent fasting, kita buat OMAD, basically apa yang kita buat adalah kita cuba untuk pergi ke arah calorie deficit. So lagi kurang kalori kita masuk,
lagi banyak masa badan kita akan membakar lemak kita untuk bagi kita tenaga. Faham tak? Kalau jenis yang tak makan buah, macam mana pula? Okey, kok mung. Satu lagi, kalau malam-malam betul-betul lapar, kalau awak jenis boleh makan sayur, buatlah sayur rebus ke apa ke, salad-salad jenis macam itu. Tapi kalau tak boleh, Sam selalu gunakan telur sebagai penyelamat. Telur sebagai penyelamat. So kalau macam Sam malam, let's say lah, kalau tak nak makan buah, Sam makan rebus telur sebiji. Telur sebiji tu rebus hard boil, makan. Dia makan bukan untuk bagi kenyang tau. Korang bila makan, contoh korang tiba-tiba malam lapar, korang rasa nak makan, tak boleh nak tidur, telur sebiji makan, korang akan rasa takkan sebiji je mana cukup. Kan tengah lapar ni, kurang-kurang 10 biji ni. Korang jangan risau, korang makan je sebiji dulu. Tak cukup, tunggu. Kalau korang rasa tak cukup, korang tunggu. Korang tunggu 15 minit, setengah jam, korang tengok rasa macam mana. Pasal macam Sam cakap, kadang-kadang body kita ni, bila kita duk makan, kita makan yang kenyangnya perut. Tapi signal perut nak sampai ke otak yang mengatakan yang perut ni dah kenyang, dia lambat sikit. Faham tak? Pasal tu kalau korang perasan, siapa sini selalu makan kat luar? Korang jenis makan kat luar. Ah, Tila betul. Dia memang selalu nak makan kat luar. Aku kadang-kadang malas betul nak keluar. Ah, dia kuat makan kat luar. So, siapa yang jenis suka makan kat luar? Kadang-kadang perasan tak? Okay, kita order nasi goreng. Baik, nasi goreng, sir. Pedas-pedas sikit. Okay. Makan. Mereka makan dah. Habis. Nasi goreng finish. Kita nak lagi. Kita nak makan lagi. Kita rasa tak cukup. Beh, tambah sol lagi. Dah tambah satu lagi ni. Tapi habis ni lambat pula. Masak, ya Allah, lambatnya. Apa aku dah order ni tak sampai-sampai ni. Tiba-tiba makanan korang sampai after 15 minutes. Tiba-tiba korang punya lapar tak cukup tadi tu. Tiba-tiba macam korang dah rasa macam kenyang. Dah potong. Alah, aku lapar. Sekarang ni dah tak ada dah rasa lapar tu. Faham tak? Pasal korang punya perut nak sampaikan signal yang korang ni dah kenyang, dia ambil masa. So that's why bila kita makan, kita jangan tunggu sampai kita kenyang. Makan setengah, makan sikit, tunggu sekejap, relax, minum. Lepas tu tiba-tiba kita rasa macam nasib baik aku tak makan lagi. Aku dah cukup, dah kenyang. So dia selalu macam tu. Siatisohon, Sam, betul ke minum kopi bantu kurangkan berat badan? Sam, kalau Sam tengah diet ke apa ke, Sam suka kopi O. Kopi O lah maksudnya, espresso kan, americano. Dia ni boleh bantu untuk kurangkan berat badan ni. Sam tak pasti whether ingredients kopi tu sendiri boleh bantu untuk kurangkan berat badan ataupun tidak. Tetapi kafein yang ada dekat kopi tu sebenarnya bagi kita energy. Dia akan start rangsangkan kita punya saraf, kita punya this blood apa semua. So kita akan jadi macam panas, dia dah start aktif. Faham tak? So keaktifan itu, bila korang layan dia punya aktif tu, yang selalunya akan bantu korang untuk burn fat lah. Tapi kopi tu sendiri Sam tak pasti. So that's why Sam akan minum kopi. Sam akan minum kopi sebelum Sam start workout, sebelum Sam jogging ke, sebelum Sam pergi gym ke, Sam akan minum kopi. So that's why yang nombor satu ni Sam juga sarankan kepada orang yang nak ambil, siapa yang suka kaki gym, siapa yang suka pergi workout, gunakan dia sebagai korang punya pre-workout. Sebelum masuk gym, minum, korang tengok korang punya pergi macam mana. Dan nombor dua ni Sam selalu sarankan kalau orang yang pergi gym, ini jadikan sebagai korang punya post-workout. Habis workout, korang dah penat dan lunyai, korang minum ni dengan air sejuk, Allah, korang tengok kepuasan dia macam mana. 7 bulan alhamdulillah turun 30 kilo. 7 bulan 30 kilo, 1 bulan 5 kilo lebih kurang . Okey, apit olan, power, calorie deficit. Yes. So sebenarnya untuk Sam nak turunkan, memang calorie deficit. Memang Sam akan sarankan orang pergi calorie deficit. Tapi calorie deficit pun berapa banyak, berapa amount calorie yang paling sikit orang boleh ambil pun. Kan, untuk satu hari orang kurang-kurang 1000. So ada dia punya rembat. So ada time yang korang dah tak boleh nak turunkan kalori dah. That masa tu lah yang korang kena top up korang punya burn fat ni
dengan apa nama dia, workout, dengan workout, dengan gym. Orang tak aktif nak consume yang mana? Cik Siti Nur Azira. Cik Siti Nur Azira. Dia sebenarnya ini untuk yang Sam punya set trio combo ni, super combo ni, dia bukan untuk orang aktif ataupun orang yang tak aktif. Dia siapa-siapa boleh. Dia adalah, kegunaan dia adalah untuk pemakanan ni tadi. Kan every time Sam kata, bila korang nak diet, nombor satu korang kena jaga pemakanan, nombor dua pemakanan, nombor tiga pemakanan. So produk ni dia akan bantu untuk korang punya pemakanan. Faham tak? So kalau tak aktif, jaga makan, jaga makan, make sure makan makanan yang bersih, eat clean. So bila ada masa, kalau rasa boleh aktifkan badan sikit, then tolong badan tu dengan workout, tolong bakar lemak tu dengan workout. Diet perlu cut sugar ke? Indoor shop every time Sam nasihat orang untuk diet. Tiga benda fizikal yang kalau korang nampak depan mata korang, elakkan untuk makan. Tiga benda fizikal, which nombor satu adalah gula. So bila diet, gula kalau boleh elakkan. Jangan takut. Ramai je negara, orang-orang yang kat luar negara tu, pasal Malaysia ni memang dikenali sebagai suka benda yang manis-manis. Malaysia memang dikenali sebagai suka benda manis-manis. Pasal tu Malaysia ranking obesity dalam dunia, dia ada ranking. Malaysia memang power. Malaysia memang power dalam bahagian obesity. Pasal kita semua benda kita, kita punya makanan semua manis-manis. Contoh Sam dulu, Sam pernah jadi duta kepada satu produk minuman daripada Jepun. Okay, rupa-rupanya produk ni dekat Jepun rasa dia tak manis langsung. Bukan tak manis langsung, adalah manis sikit, tapi dia okey. Tetapi pasal bila dia nak jual kat Malaysia, dia nak pastikan orang Malaysia beli, air tu terpaksa diubah, ditambah gula untuk jadikan manis. Pasal orang kita suka manis. Faham tak? So, gula atau seangkatan dengannya. Betul. Gula, susu. Susu condensed milk. Yang selalu orang buat air coklat tu, kan, yang pekat-pekat tu. Itu pun consider as gula. So gula potong terus. Kalau korang suka benda yang manis, try cari stevia. Sam pun akan keluarkan stevia juga, tapi bulan depan kot. Sekarang masih lagi R&D nak dapatkan yang bagus kan. Nombor dua, minyak. So gula potong, dua minyak. Minyak ni kalau yalah menggoreng, menggoreng telur, menggoreng ayam, apa jenis sahaja menggoreng ni, elakkan. Kalau nak pakai minyak pun okeylah, cari olive oil, minyak zaitun. Kalau jenis korang nak kena nak goreng juga sikit, gunakan minyak olive oil ni sebagai sekadar untuk tak nak bagi makanan korang melekat dekat pan je. Sikit bagi dia apa. Kalau korang suka yang macam goreng-goreng, deep fried ke apa ke, maybe boleh start try air fryer lah. Kan. Kemudiannya, tepung. Apa sahaja yang rupa tepung, roti canai, roti, mi segera, chips-chips yang pakai tepung, apa sahaja jenis tepung, elakkan. Elakkan. You're welcome. HMM. Air fryer boleh pakai selalu, itu Sam tak pasti. Bagi Sam macam Sam tak nampak apa isu dia kalau kita nak pakai selalu. Kalau ada orang rasa dia tahu, dia study pasal air fryer ni, share lah kenapa tak boleh pakai selalu. Allah, skor je lah, kenapa kau pas? Gula, minyak, tepung. So mi segera, roti ni semua bila time diet, it's a no-no. Korang mungkin rasa macam bila Sam kata ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, habis tu apa benda yang boleh dah semua tak boleh? Guys, apa yang Sam kata tak boleh ni sebenarnya berapa persen dia? Kalau korang nak tahu menu diet macam Sam, korang perasan tak, pernah tak tengok Sam buat program Body Evo? Program Body Evo, which kita buat online program.
yang which kita buat program online, kita ajar semua tentang pemakanan, kita bagi jadual pemakanan, kita bagi what to buy, apa nak elakkan, kita bagi ajar tentang diet, kita ajar tentang kalori, kita ajar tentang kolesterol, kita ajar tentang fat. This program Body Evo ni pernah dengar tak? So produk ni sebenarnya daripada program Body Evo ni, tapi sekarang ni Sam dah start jual lah. Apa saya nak cakap tadi ya? Program Body Evo. Okay. So untuk program Body Evo yang Sam buat ni, kita orang bagi menu untuk korang boleh masak kat rumah ke apa ke. Kita ada menu lebih kurang 1,000 lebih menu diet. So bila kita cakap tepung jangan ini jangan, sebenarnya banyak lagi makanan yang korang boleh makan time korang diet. Bila korang tak tahu tu yang korang rasa macam alah boring lah diet ni, tak boleh makan, tak boleh makan. Tapi sebenarnya bila korang diet, macam-macam korang boleh makan. Cuma korang kena tahu je. Share menu insyaAllah. InsyaAllah saya makan share. InsyaAllah. Kejap je Sam berat badan naik 4 bulan jugalah kot. Tak adalah kejap sangat 4 bulan tu. Zirlu. Kalau untuk orang baru nak start, nak turunkan berat badan, Sam selalu recommend ambil ketiga-tiga. Ambil super combo ketiga-tiga. Kerana kita ada jadual dia tau. Maksudnya every time kita bangun pagi, kita first kali bila kita nak diet, Sam sarankan buat intermittent fasting. Okay, kita buat intermittent fasting. Macam mana nak buat intermittent fasting, Sam ada buat video untuk korang kalau korang tak tahu. So tekan Sam punya nama ni, tekan tab. Korang akan pergi dekat Sam punya account ni. Account ni kan. Ada tiga video, bukan video ni, Sam dah tukar. Ada tiga video yang Sam pinkan. Korang boleh tengok satu video ni, Sam pakai baju Bart Simpson warna biru. T-shirt Bart Simpson warna biru. Itu Sam ada terangkan macam mana nak buat intermittent fasting. Kalau ikut time Sam. Tapi time korang boleh play around. So bila korang tengok situ, pukul 6 bangun tidur, minum nombor 1. Pukul 2 buka puasa. Pukul 6 start puasa balik. Pukul 10 tidur. So itu adalah Sam punya sample yang Sam bagi. Tapi korang boleh play around dengan timing tu, ikut masa korang. Ikut masa korang. So boleh tengok kat situ. So untuk nak turunkan berat badan, Sam recommend yang ketiga-tiga tu, ikut intermittent fasting Sam buatkan tu. Bangun pagi, minum nombor 1. Lepas tu pukul 2 kalau nak buka puasa, boleh buka puasa. Kalau tak lapar lagi, jangan makan, tak apa, relax dulu. So makan, bila dah rasa lapar, makan. Bila makan, let's say lah lepas makan tu sejam 2 kemudiannya dah lapar balik ke apa ke, Sam tak sarankan makan nasi lagi masa tu. Gunakan yang nombor 2. Trio 2 ni is actually a meal replacement. Meal replacement ni dia cukup vitamins, minerals, protein untuk keperluan badan korang. So anggaplah nombor 2 tu sebagai korang punya makanan. So nombor 3 adalah detox. Detox ni Sam sarankan minum betul-betul sebelum tidur. Okay. So detox ni korang jangan nasi cut tak. Nasi jangan cut, tapi amount betulkan. Betulkan portion tu. So Sam selalu sarankan detox ni minum sebelum tidur. Dan detox ni korang jangan simpan dalam kepala yang detox ni sebenarnya berak. Bukan detox ni bukan berak. Kalau detox, kalau korang anggap detox tu hanya untuk berak, Sam sarankan better korang beli julap. Julap jauh lebih murah daripada produk-produk detox. So detox ni actually, yes, dia akan bantu untuk memudahkan korang punya, mencernakan korang punya makanan. So mana yang susah nak berak tu, yes, dia akan tolong memudahkan. Tapi yang nombor 3, yang Sam punya nombor 3, detox ni dia bukan jenis yang setiap 15 minit korang nak kena berak. Setiap 15 minit nak kena pergi toilet, setiap 15 minit rasa memulas. Tak, dia bukan jenis macam tu. So at the same time, dia akan bantu korang untuk penghadaman, pencernaan, your gut, perut korang. Okay? And at the same time, dia boleh bantu korang tentang kolesterol. Banyak-banyak dia punya bantuan dia tu. Kan? So, kalau nak start diet, saya sarankan ambil ketiga-tiga, follow. Tetapi, kalau bila korang dah try tu, nanti korang akan tahu which mana satu yang korang lebih perlukan. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 untuk korang carry on terus. Dan produk ni untuk 7 hari saja, guys. Untuk 7 hari saja supaya korang boleh dibantu untuk ubah cara pemakanan korang. So macam saya cakap tadi, satu hari korang makan 5 kali. Sebelum korang diet, satu hari korang makan 5 kali. Tiba-tiba besok korang nak diet, korang kena makan
satu hari, satu kali, dua kali je. Pasal korang buat intermittent fasting. Contoh, so produk ni akan bantu korang untuk korang dapat capai buat benda tu untuk 7 hari pertama sahaja. Pasal macam saya cakap tadi, badan korang ni ada memory. Dia akan minta, dia akan memberontak kalau dia tak dapat apa yang korang tak bagi, apa yang korang bagi semalam. Semalam kalau dia bagi, korang nak korang bagi dia teh tarik pagi-pagi, gula pagi-pagi, esok dia nak lagi tu. Kalau pagi-pagi korang bagi dia nasi lemak, esok dia nak lagi. Pasal tu nombor satu ni akan bantu korang untuk hilangkan selera makan supaya korang boleh lupakan pasal makan, continuekan puasa. So 7 hari sahaja, sepatutnya hari ke-8 badan korang dah boleh adapt dengan cara pemakanan yang baru. 7 hari pertama memang kena konsisten. Korang memang kena konsisten. By the time selalunya hari, macam Sam selalu hari ke-4, ke-5 Sam dah adapt lah. Dah okay dah dengan intermittent fasting. Okay, so dia untuk ubah pemakanan korang. Lepas tu, pasal saya faham, bukan semua orang yang ada budget nak beli produk tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Tidak, saya faham. Tetapi yang pentingnya tu, mungkin tanpa produk korang boleh kurus tapi lambat sikit, dengan produk mungkin laju sikit. Okay, mungkin laju sikit. Tetapi tak apalah kalau korang boleh buat intermittent fasting, teruskan intermittent fasting tu tanpa produk walaupun dia lambat, tapi yang penting dia tetap turun. Ha, itu je. Kan? Ramai yang tanya kenapa badan saya besar. Nah, saya tengah buat filem. Saya tengah buat filem. Ha, inilah kerja seorang pelakon. Kalau dah beli trio 3 dan after that beli trio 1 je, boleh ke Sam? Boleh, Sheila. Boleh. Beli sahaja apa yang rasa boleh bantu awak, yang memudahkan awak. Macam Sam cakap, kalau awak jenis selera makan tu tinggi, okey, ambil nombor 1. Kalau jenis tak reti nak pilih pemakanan, sekejap-sekejap lapar, lepas tu nak, dah lapar tu tak tahu nak makan apa. Ah, kang tak nak lah buka tudung saji, ada cengkodok, makan cengkodok, ada ini, makan ini, faham tak? So ambil nombor 2. Ambil nombor 2. Yang nombor 3 tu adalah untuk detox. Sekarang saya start diet balik, dalam 5 hari lost 3 kilo. Terbaik. Power tu, 5 hari 3 kilo. Power tu. Shah Micro. Shah Micro. Sekarang saya dah start diet balik, dalam 5 hari lost 3 kilo. Okey. Okey. Lebih kurang 1 hari 500 gram. Muset Combo memang betul-betul buat menjadi saya buat IF. Ada masa sampai lupa nak makan. Madam Azwan, MDM Azwan, alhamdulillah terbaik. Madam Azwan cakap saya dah try 2 minggu set combo, memang betul-betul buat menjadi saya buat IF. Ada masa sampai lupa nak makan. Betul. Sam, kalau Sam tengah diet, Sam buat IF, Sam buat OMAD, memang Sam akan lupakan. Kalau boleh jangan fikir pasal makan. Jangan fikir. Korang buatlah kerja, lupakan. Fokus buat kerja, layan dia. Tiba-tiba korang percaya cakap Sam. Korang bangun pagi, korang minum nombor 1 contoh. Korang buat kerja korang, korang lupa. Korang fokus buat kerja. Sedar-sedar pukul 4, aku tak makan lagi. Ya, betul. Okay guys, siapa yang nak beli, siapa yang nak beli, Sam tak buka beg kuning tau. Tapi Sam ada taruh dekat Sam punya showcase. Dekat showcase ni tengah ada flash deal. So kalau korang nak beli, harga original ketiga-tiga set ni RM129. Tetapi sekarang ni flash deal dia cuma RM99 sahaja. So korang ada discount kat situ RM30. So boleh beli, pasal flash deal tinggal 4 minit je lagi. King Scooter Garage, Waalaikumsalam. Macam mana nak build muscle kalau makan protein tak cukup? Something else. Awak nak build muscle, awak kena makan protein dengan cukup. Kenapa awak tak nak makan protein dengan cukup? Something else. Bila awak nak build muscle, awak kena protein yang cukup. Awak jangan buat IF. Waalaikumsalam Yus. Ai di Putra. Waalaikumsalam orang Singapura. InsyaAllah bulan 11 kita akan pergi Singapura. InsyaAllah bulan 11 kita akan pergi Singapura. Kalau ada yang gastrik dan GERD, boleh guna cara Sam tak? Kak Tin Tupi. Sam adalah seorang yang ada GERD. Sam ada gastrik. Because sometimes dia ada anxiety. Sam ada benda tu. So untuk Sam, boleh Sam buat sampai ke hari ni.
Untuk Kak Tin Tupi, Sam tak pasti. Tetapi kalau Kak Tin Tupi nak tengok, Sam ada seorang customer ni, dia pernah beli. Okay, dia beli ketiga-tiga trio. Dia ada komen dekat review produk. Dia ada tulis kat situ, saya seorang yang gastrik apa benda, entah nampak macam gastrik tu, gastrik yang serius lah. Tapi dia minum ni, tengok apa dia cakap. Nombor tiga, ada protein tak ada protein? Boboy Hadi. Nombor tiga tak ada protein, yang ada protein nombor dua. Yang ada protein nombor dua. Cutting, tapi dalam pemakanan kita ambil minyak dan gula sikit tak apa kan? Syakir, kalau sebaik-baiknya elakkan. Kalau sebaik-baiknya elakkan. Zilu, nombor satu, nombor dua dan nombor tiga tu function lain-lain ya bang Sam. Betul Zilu, function dia lain-lain. That's why kalau orang nak start, Sam selalu sarankan ambil ketiga-tiga, try ketiga-tiga. So bila dah try tiga-tiga, baru kita tahu macam, oh aku sebenarnya nombor satu ni aku perlukan banyak, nombor dua ni tak sangat, nombor tiga aku perlukan, contoh. Jadi boleh ikut. Macam nak turun berat badan dalam masa yang sama nak buat muscle. Okay, Wani Zuen. Sam akan recommend orang untuk buat weightlifting. Okay, angkat berat lah maksudnya. Angkat berat. Thank you Zilu. Angkat berat. Tapi pada waktu yang sama, korang kena sentiasa load protein. Standby lah dada ayam ke, contoh korang makan. Bangun pagi, korang nak makan dada ayam, Makan. Korang bangun pagi makan dada ayam atau telur. Telur rebus, korang makan lah 4-5 biji, makan. Lepas tu tengah hari korang nak makan, makan. Brown rice besar macam gini, korang makan dengan dada ayam, dengan sayur banyak, makan. Tapi petang tu pergi gym, korang angkat weightlifting. Pasal ketika itu dia akan build muscle korang. Pada waktu yang sama dia akan bakar balik apa yang korang makan pagi tengah hari tadi. Faham tak? Okay, then after workout korang nak makan. Try potong ke cups lah. Tengah hari dah ambil cups kan, carbohydrate dah ambil kan. Habis gym, okay, makan dada ayam, contoh dada ayam. Lepas tu malam dah tak payah. Kalau korang tak cukup protein lagi, then korang kena load protein. Sam macam Sam, kalau Sam memang nak build muscle, protein Sam memang banyak. Tapi protein Sam daripada ayam, daripada telur. Sampai Sam tak dah muak nak makan protein, so then Sam terpaksa makan protein powder. Gunakan protein powder. Faham? Qlahaha98. Olahaha98. I have berapa jam elok abang Sam. Sam akan pilih pasal badan kita akan masuk ke fasa ketones ni, ketosis ni, apabila 12 jam kita tak masukkan makanan dalam badan. So dia akan start cari mana nak cari tenaga, dia akan start ambil daripada lemak-lemak kita. Pasal lemak-lemak kita tu dibuat jadi pun daripada tenaga. Betul tak? Kita makan, kita tak bakar balik makanan tu, dia akan jadi lemak. So actually makanan tu ataupun lemak tu adalah tenaga. So dia akan bakar balik lemak tu untuk dijadikan tenaga. So biasanya 12 jam. Kalau Sam punya IF, usually Sam akan pergi kepada 16 jam, 18 jam ke 20 jam. Kan? 18 jam cun. 18 jam puasa memang cun. Puasa ni termasuk tidur. Maksudnya kalau tidur 8 jam, korang cuma tambah lagi 10 jam lagi. Dah 18 jam. Maksudnya 12 jam dia start membakar, 6 jam bagi dia berterusan, contoh kan. So Sam akan pergi 18 jam 6 jam buka puasa, ataupun 20 jam 4 jam buka puasa. Sam akan buat macam tu. Tetapi kalau korang baru nak start, tak payahlah push sangat macam tu. Try sikit-sikit tu. Mungkin 16 8. Lepas tu dah seminggu dah jalan, okay, try pula 18 6. Dah try, dah sedap, dah boleh, dah steady. Okay, pergi pula 24. So upgrade. Eat clean. Okay, kalau yang nak pergi gym tu, still eat clean. The reason why Sam sarankan orang buat IF kerana IF atau OMAD, kerana tak ramai orang yang tahu makanan apa yang bersih, makanan apa yang bagus. So kalau jenis macam itu, buat je lah IF ataupun OMAD.
20 hours Carl House. Yes, kalau Sam saya makan buat Omad 1 meal a day. So dia 23 and a half hours makan 30 minutes. Ha. Tapi dalam korang puasa, korang buat Omad ni, korang kena ingat eh, you guys can still drink water. Eh, korang boleh minum air kosong. Tak strong doh pergi gym. Ah, ha, macam pergi gym pun korang janganlah terus-terus korang nak ikut weight orang sasa, sador. Buat start slow. Start slow. Korang start dulu dengan mungkin bench press 10 kilo, 10 kilo. Try layan. You will gain your energy as apa korang buat, korang buat, korang buat. Sama juga macam korang berpuasa. Sama juga macam korang nak buat intermittent fasting. Ketika first day korang nak buat, korang mungkin korang takkan mampu buat buat terus. Gunakan bantuan produk. Pagi tu walaupun berpuasa, tapi tak apa, minum trio satu supaya dia bantu. After few days korang dah buat, korang akan start adapt dengan cara pemakanan baru. Korang akan adapt, korang akan adapt, korang akan makin power, korang akan makin power. So you have to always upgrade. Yeah? Okay guys, Sam rasa mungkin hari sampai sini saja. Hopefully Sam dapat jawab banyak soalan-soalan korang. Sam just share based on apa yang Sam buat, experience Sam, dan apa yang Sam dengar daripada most of the doctors, nutritionists cakap. So Sam just share. Alright, so guys, thank you so much. Hope to see you again esok ke. Kalau Sam free nanti, Sam akan buat lagi. Alright, jumpa lagi guys. Good night. Assalamualaikum.